Pemirsa, di libur Lebaran kali ini berbagai lokasi wisata menjadi favorit warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Seperti objek wisata Kawah Putih dan Pantai Pangandaran di Jawa Barat, serta Pantai Pasir Putih Carita di Banten. Objek wisata alam Kawah Putih di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih menjadi primadona bagi wisatawan saat libur Lebaran tahun ini. Keindahan kawah alami dan udaranya yang sejuk menjadi daya tarik. Di lokasi ini, selain memanjakan mata, pengunjung juga bisa bersuafoto sebagai kenangan untuk diabadikan. Setiap pengunjung dikenakan tiket masuk sekitar Rp30.000. Wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat, juga terus dipadati pengunjung baik lokal maupun dari luar kota. Sejak Jumat pagi, antrean kendaraan yang hendak masuk ke Pantai Pangandaran mengular hingga 1 km. Kepadatan arus kendaraan ini terjadi lantaran pembelian tiket masuk Pantai Pangandaran masih dilakukan secara manual. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.